Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, salam sukacita. Kesempatan yang indah ini kita gunakan bersama-sama untuk merenungkan kasih Allah yang luar biasa dalam perjalanan iman kita. Judul renungan kita hari ini ialah, Ia selalu di depan kita, maka kita tidak akan goyah. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, hadirlah bersama-sama dengan kami, penuh hati kami dengan sukacita, agar kami boleh memahami akan firman kebenaran ini, dan kami boleh mempraktekannya dalam nama Yesus. Amin. Ayat yang melandasi pembahasan kita saat ini diambil dari Mazmur 16 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudaraku, di tengah-tengah segala kekacauan yang akan menekan atas jiwa, hanya ada satu yang dapat menolong kita dari segala kesukaran kita itu, dan membantu segala kegelisahan kita. Kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita pada Yesus, dan mengingat bahwa Ia ada hadir, dan menyuruh kita hidup bersama dengan Dia. Kita harus memelihara pikiran kita pada Allah. Maka dalam kelemahan kita, Ia akan menjadi kekuatan kita. Dalam kebodohan kita, Ia akan menjadi hikmat kita. Di dalam kelemahan kita, Ia akan menjadi kekuatan yang menopang kita. Kita boleh diberi kepastian bahwa kita tidak perlu naik ke sorga untuk menurunkan Yesus kepada kita. Tidak pula turun untuk menaikkan Dia, karena Dia ada di kanan kita, dan matanya selalu memandang kepada kita. Kitalah seharusnya berusaha untuk menginsafi bahwa Tuhan selalu sangat dekat kepada kita, menjadi penasehat dan penuntun kita. Inilah satu-satunya cara di mana boleh kita merasa yakin terhadap Allah. Kita perlu mendidik dan melatih pikiran agar kita akan beroleh iman yang cerdas dan mendapat persahabatan yang berpengertian dengan Yesus. Jika kita tidak membuat persahabatan yang terus-menerus antara Allah dengan jiwa kita, kita akan tercerai daripadanya, dan kita berjalan terpisah dari Dia. Bila kita bersahabat dengan orang-orang sekeliling kita, dan menaruh harap kita pada manusia, dan kasih sayang kita akan dipalingkan dari tujuan perbaktian yang benar. Janganlah membiarkan kesejukan dunia mendinginkan kasih kita bagi penebus kita. Jika kita mempunyai persekutuan dengan Dia, kita mesti selalu menaruh Tuhan di depan kita dan memperlakukan Dia sebagai seorang sahabat yang dihormati, memberikan kepadanya tempat yang terutama dalam kasih sayang kita. Kita harus membicarakan daya tariknya yang tiada taranya dan selalu mempertumbuhkan keinginan hendak memperoleh pengetahuan yang lebih baik akan Yesus Kristus. Kemudian Roh-Nya akan beroleh kuasa mengendalikan kehidupan dan tabiat kita. Kalau pernah ada waktu apabila manusia memerlukan hadirat Kristus pada sebelah kanannya, sekaranglah waktu itu. Kita memerlukan kapten keselamatan kita terus-menerus di samping kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami, sehingga saat ini kami boleh ada dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bila firman kebenaran ini boleh melandasi iman kami hari ini, kami akan tetap berpijak di jalan yang benar oleh karena Tuhan yang menuntun kami. Oh Bapa di sorga, kami akan melakukan semua kegiatan kami. Kami menyerahkan total hidup kami hanya di bawah kendali-Mu, sehingga semua yang kami akan lakukan berhasil. Bapa di sorga, berkati umat-umat Tuhan yang sedang bergumul. Berikan kekuatan iman bagi mereka, bahkan berikan kemenangan bila mereka diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan. Bila mereka sedang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan. Yang lemah iman, Engkau akan kuatkan mereka. Sehingga mereka tetap tampil dan bangkit sebagai pemenang di dalam menghadapi tantangan yang ada di depan mereka. Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami dan semua rencana kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau tuntun terus kami ke dalam segala kebenaran. Bapa sorga, terima kasih.
karena kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami dan akan terus menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Karena kami menyerahkan total kehidupan kami hanya di bawah kendali-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih.